Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat nitenan potensi politisasi dina birokrasi mapang pilkada Jawa Barat tahun 2020. Dina Amprona dalapan wong kondi Jawa Barat bakal ngalakonan pemilu nyaeta Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Jengkota Depok. Di awal tahun 2020 anu bakal datang di Jawa Barat bakal dikokolakeun deui pesta demokrasi. 8 wewengkon di Jawa Barat anu bakal ngalakonan pemilu di antarana Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Katut Kota Depok. Minangka tarika pikir ngurangan dina prak-prakan pilkada, pihak Bawaslu Jawa Barat ngelakonan kegiatan evaluasi pengawasan pemilihan umum di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Nemraken, potensi elit lokal anu ngagunakan sumber daya daerah bakal mapaisan prak-prakan pilkada tahun 2020. begitu teh pihak bahwas lu bakal lewih nalingakken potensi politisasi program pamarentah minangka modal kampanye utama napikken calon Kepalda anu bakal yorang deonttestasi di Napilkada Jawa Barat 2020 provinsi Jawa Barat untuk pilkada 2020 adalah 8 uh, pemilihan untuk di 8 kabupaten kota ya, 8, 7 kabupaten 1 kota dan nah, menjadi konsen bagi kita pengalaman proses pemilu legislatif dan pilpres kemarin maka bahwa menyiapkan lebih matang lagi dalam fungsi tugas pencegahan dan pengawasan. Lihat itu jenglengan mutasi jengrotasi rotasi pejabat di birokrasi anu sifatna politis di erong bakal ngarojong tarekah munjulkan salah seorang calon. Lianti itu bahwa seluruh mepelingan ngenaan aturan anunan desken temenang nyorang rotasi turmutasi jabatan jero genep bulan sama pemilu dipaju, serta mepelingan partai politik piken nyorang kontestasi anu adil. Yuwana Kurniawan, Bandung TV